Pemirsa, seminggu belakangan kemarin banyak sekali, entah itu orang tua dari kalangan artis siapapun itu, pasti mereka sedang sibuk-sibuknya mengantarkan anaknya ke sekolah hari pertama nih, dan masih berlanjut sampai dengan sekarang nih. Mereka mengemban amanah dari Bapak Menteri untuk ikut mendampingi anaknya yang ngantar ke sekolah. Ini betul ya, karena kemarin juga pemerintah Republik Indonesia memberikan imbauan supaya orang tua ini mengantarkan anak-anaknya, termasuk mungkin kamu ya. Aku juga, ada kan liputannya kan, nonton. Ada, aku nonton dong pemirsa, termasuk ini juga teman dari seorang Nadia Mulya, satu angkatan di Putri Indonesia, seorang Artika Sari Dewi. Istri dari pemusik atau juga musisi The Dance Company, Baim mengantarkan anaknya untuk pertama kali ke preschool loh ini. Oke, jadi Tika kan anaknya ada dua nih, cewek-cewek juga kan. Ada si Abby sama ada Zoe. Nah, Zoe ini si kecil ini akhirnya masuk preschool. Kalau preschool itu pasti momen-momen dimana dari masih bayi banget. Kok kamu udah gede ya anak ya dengan backpacknya itu. Gak tega mau ngelepas jambul, udah gede lagi. Banget. Nanti sebentar lagi kamu SMA, kamu nyetir mobil, kemudian menikah, kuliah, segala macam. Belum, jangan ya, pelan-pelan aja dulu. Kita mau lihat bagaimana keseruan dan juga bahagianya seorang artis Sari Devi menghantarkan Zoe untuk pertama kalinya. Umurnya 3 tahun loh ini. Ya iyalah, masa kok 7 tahun baru masuk preschool, artinya something wrong. Ya. Kita mau lihat seperti apa kebahagiaan mereka. Ini dia. Orang tua mana yang tak bahagia melihat buah hatinya tumbuh besar sesuai dengan impian dan harapan. Kebahagiaan inilah yang tampaknya sedang dirasakan oleh artis cantik Artika Sari Devi. Lantaran anak keduanya Dayana Zoili Ibrahim atau yang akrab disapa Zoe kini telah tumbuh besar dan akan segera memasuki preschool. Bukan hanya sang buah hati yang merasa antusias, sebagai ibu Artika pun turut merasa senang sekaligus nervous. Saya lagi deg-degan karena harus mengantarkan anak saya yang kedua mulai masuk sekolah, umurnya 3 tahun, Zoe. Senin ini dia akan masuk sekolah pertama kalinya ke preschool. Dia senang, jadi senang karena dia sering kita ajak untuk antar jemput katanya. Kan emang selama ini kan Edi itu selalu kita antar jemput. Kalau nggak Mas Bayim ya saya gitu. Jadi dia excited juga karena dia bilang mau sekolah sama kakak. Zoe dan Abby kita nggak biasakan untuk setiap ajaran baru harus punya tas baru, harus punya baju baru, seragam baru, nggak semua sesuai kebutuhan. Bahkan saya biasakan juga untuk Abby kalau ada tas yang lebih kita kasih ke adiknya. Bukan hanya dibuat bangga oleh putri keduanya, Artika pun mengaku turut merasakan bangga ketika ia sadar jika anak sulungnya Sarah Ebiela Ibrahim kini juga telah tumbuh menjadi anak yang pintar dan bertanggung jawab. Bahkan putri sulungnya tersebut diakui sangat membantu kedua orang tuanya dalam mendidik sang adik. Untungnya saya dibantu sama Ebi yang sangat helpful banget gitu. Dia bisa dibilang kayak asisten saya gitu ya. Jadi dengan senang hati kalau lihat ibunya keribetan. Bahkan untuk potty training Zoe pun Abby itu sangat membantu sekali. Jadi dia yang kasih contoh, adek kakak kalau pipis itu di potty loh gitu. Nunjukin dan dia Zoe lebih jauh look up ke kakaknya gitu, ngeliatin gitu, mau gitu dengerin kakaknya. Meski mengaku sangat bahagia dan antusias melihat putri keduanya Zoe yang mulai menyusul sang kakak memasuki jenjang sekolah, namun naluri ibu dalam diri Artika tetap saja memunculkan sebersit perasaan sedih dan kehilangan di lubuk hati terdalamnya, lantaran Artika sadar kini buah hatinya sudah belajar lepas dari dirinya dengan memulai fase baru di dunia sekolah. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Artika pun berencana untuk kembali menambah momongan dalam waktu dekat ini. Iya, saya kayak ngerasa, aduh anak saya hilang lagi satu ya gitu. Bukan hilang maksudnya gimana, karena kan selama ini saya yang jadi guru di rumah. Saya sama Mas Baim yang berdua yang menstimulasi dia gitu. Di sisi lain saya senang, excited banget. Pasti akan ada banyak pengalaman baru, ilmu baru yang akan dia terima, Zoe terima selama di sekolah. Punya teman baru gitu ya, dia belajar bersosialisasi. Karena selain di rumah mungkin ketemunya cuma papa, mamahnya, kakaknya, si Abby gitu kan. Cuman saya kok ngerasa, aduh kayaknya dia kemarin baru aja masih baby gitu, masih saya susuin gitu. Terus sekarang udah masuk sekolah, berarti mungkin harus punya anak ketiga secepatnya. Kalau Abby enggak, no more babies katanya gitu. More babies, more problem. Papanya yang antusias banget. Saya kangen bener. Masa-masa kehamilan, masa-masa mengandung, masa-masa ketika saya masih menebak-nebak kayak apa ya gitu. Baby ini di dalam perut saya gitu. Kemudian pada saat melahirkannya pun saya sangat menikmati meskipun awalnya aduh udah kedua kalinya tetap aja rasanya kayak gimana ya, masih sama aja atau enggak gitu, deg-degan. Dan yang paling berasa itu bondingnya adalah ketika menyusui ya. Jadi anak saya dua-duanya kebetulan ASI dan Abby itu sampai 2 tahun 3 bulan dan Zoe 2 tahun setengah baru selesai. Tuh,
katanya Tika, kehilangan lagi anaknya satu. Ya bikin dong Tik, bikin lagi satu. Ya, apalagi masih sekarang lagi tren loh anaknya tiga, lagi dua tren. Perempuan atau tiganya nanti laki-laki. Nanti abis itu kita majuin lagi ke segmen di depan, foto maternity tedak sinten ya kan. Tuh. Semuanya lengkap, jadi tentang lengkap keluarga hari ini sepaginya ya. Baik pemirsa, ada selanjutnya ini juga masih tentang keluarga. Kali ini kita bakal melihat seperti apakah kesibukan seorang Marcella Zalianty. Dia kemana aja selama ini ya? Ya pasti nganterin anak, karena rupanya dia juga benar-benar komit setiap hari. Katanya dia nganterin anaknya ke sekolah, dia bantuin anaknya dengan segala tugas rumah dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah shifting ya, banting setir dia. Atau jangan-jangan dia masih berkiprah juga di dunia entertainment. Aku penasaran juga nih kalau nganterin anak seorang Marcella Zalianty, apakah ayah dari anaknya turut mengantarkan ke sekolah juga? Sesuai gak? Anjuran Bapak Menteri nggak ya? Kita lihat nih ya, kira-kira seperti apa juga keseruan daripada keluarga Marcella Zalianty nanti mengantarkan anaknya ke sekolah. Ini dia. Beberapa waktu lalu, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah, pemerintah menganjurkan kepada orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Bukan hanya mengantarkan sampai ke gerbang sekolah saja, namun sampai bertemu dengan wali kelas, karena pendidikan yang baik merupakan hasil kolaborasi antara pendidik di rumah, yakni orang tua, dan guru sebagai pendidik di sekolah. Dan sebagai seorang ibu dan orang tua yang baik, artis Marcella Zalianty mengikuti anjuran tersebut. Walau sebelum ada anjuran seperti itu pun, ibu dua anak ini telah mewajibkan diri untuk antar jemput anak sekolah. Satu sudah 2,5 tahun, yang satu baru saja ulang tahun kelima dan baru mau masuk sekolah, baru dia pindah sekolah. Jadi ya aku di tengah kesibukan tetap prioritas pokoknya sekolah anak, mengantar dan menjemput, les dan sebagainya itu sebisa mungkin aku tetap tidak tinggalkan. Terus tidur malam pulang secapek apapun tetap kita tidur bareng-bareng, karena itu buat aku menghilangkan lelah ya gitu, selelah-lelah kita. Oke, jadi ya semuanya alhamdulillah sehat, baik. Iya, kalau buat saya setiap hari udah hari anak ya. Buat saya, buat ibu yang memang anaknya masih kecil, setiap hari adalah hari anak. Tetap prioritas kita adalah anak. Jadi ya mungkin pada hari anak itu kita bisa lebih, itu kan lebih ke seremonial ya, kita mengingatkan kita kembali bahwa tetap anak-anak itu adalah satu hal yang terpenting di dalam hidup kita. Maksudnya lebih, kadang lebih penting daripada diri kita sendiri tentunya. Dan bagaimana kita sesibuk-sibuknya kita gitu ya, tetap kita jangan sampai kehilangan fokus untuk pendidikan anak yang benar-benar harus kita nomor satukan. Bagaimana kita sebagai orang tua berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa buat anak-anak kita. Bagaimana kita juga mempersiapkan anak-anak kita tumbuh tidak hanya secara intelektual, tidak hanya secara akademik, tetapi secara spiritual, secara sosial. Bagaimana pertumbuhan dia gitu ya, bagaimana attitude, bagaimana akhlaknya. Itu saya pikir jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dan tidak bisa kita remehkan. Antar jemput anak sekolah yang dilakukan Marcella di tengah kesibukan aktivitas yang menjeratnya, ternyata menjadi hal yang sangat menyenangkan buat Marcella. Ibu dari Kana Mahatma Suprapto dan Ariton Magali Sastra Suprapto ini mengaku tidak ingin kehilangan momen terpenting dalam pertumbuhan kedua buah hatinya itu. Senang pastinya ya, pasti senang dan ya pokoknya aku gak pengen ngelewatin tiap momen pertumbuhan sempat-sempat. Dan itu menyenangkan sekali ya, ngangenin. Bagi Marcella, pendidikan adalah prioritas untuk anak-anaknya. Untuk itu, putri artis senior Tetilis Indriati ini tidak sembarangan dalam memilih tempat pendidikan. Walau ia selalu berpikir positif pada setiap lingkungan sekolah, namun diyakini bahwa tidak semua sekolah dengan konsep pendidikannya sesuai dengan karakter setiap anak. Selain itu, dalam mendidik kedua anaknya, istri Ananda Mikola ini menanamkan disiplin dan cinta agar terjadi keseimbangan yang berujung pada munculnya rasa hormat anak kepada orang tua, bukan perasaan takut kepada orang tua. Tapi yang pasti mendidik anak itu adalah kita harus strict, harus disiplin, tapi pendekatannya semua dengan love. Tetap kita harus bisa manjain mereka juga. Ada saatnya semua itu balance. Jadi yang sampai dia tuh takut sama kita, tapi dia respect sama kita gitu, orang tua. Dan aku membiasakan juga ada demokrasi ya, artinya memberikan mereka juga belajar untuk memilih, belajar untuk ketika mereka memilih sesuatu, mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih gitu. Tidak mudah menyerah. Enggak sih, kita enggak boleh paranoid, kita harus positive thinking. Yang penting kita berikan yang terbaik, kita pilih pendidikan yang cocok dengan bagaimana kita pengen anak kita dididik di rumah. Kita pilih sekolah yang cocok untuk dia gitu. Karena karakter setiap anak itu berbeda dan kita harus peka terhadap hal itu. Tidak setiap anak itu sama dan cocok dengan konsep pendidikan yang tentunya juga punya perbedaan. Jadi kita menyesuaikan dengan karakter anak.
Jadi itu Marcella Zaliadi itu nganterin anaknya ke sekolah atau ke bioskop sih? Karena kalau kita lihat tadi itu dia lagi di bioskop ternyata pemirsa ya, bukan di sekolah anaknya loh. Tapi biasanya orang tua itu sangat protektif ya, mereka berusaha menjaga semua identitas anaknya juga. Jadi mungkin boleh diceritakan mengenai kegiatan antar jemput ke sekolah, tapi jangan dikasih tahu lokasi sekolahnya di mana tuh. Oh, sebenarnya itu bener ya, kalau udah ibu-ibu tahu caranya seperti apa, pinter banget. Tapi yang pasti kita juga berharap semoga Marcella Zaliadi ini juga selalu bahagia dengan putra-putrinya, termasuk sang suami, walaupun gak kelihatan di premier film kemana ya. Fotonya kok, foto, ya kan buktinya. Itu foto 5 tahun yang lalu, Nessa. Kamu tuh, ya udah sekarang kita akan melihat lagi dari seorang mantan who's insert juga, Wulan dari Herman yang setengah berbahagia. Oke, setengah. Setengah atau tengah berbahagia? Setengah berbahagia. Tapi benar-benar setengah juga loh. Berbahagia kenapa? Karena dia ulang tahun ke-27, setengahnya lagi kurang bahagia karena sendirian ulang tahunnya. Oh ya ampun ya, siapa tahu ya kan tadi kamu minta berita single. Ini dia berita singlenya, tapi ntar ya pemirsa saat lagi ya. Hanya di Insert Pagi.